tadi potret loh yang bukan naskah. Buat video short ya nggak? Tarik tak. Diangkat lagi. Saya di toko di Candra Baga. Iya. Kemarin Pak Anip lewat. Iya. Jadi prank. Ya. Cuman dia agak kecil sih yang di Ancol itu ya. Iya, kalau disewain pasti yang kecil yang murah, Bu. Oh, gitu. Hmm. Karena kan untuk minimalisir jatuh, pecah gitu. Pakai remote tadi. Pakai remote. Remote ini harus dicas juga apa diganti baterai gitu? Ganti baterai nanti biasanya lama sih 1 tahun gitu. Baterai jam biasa. Belakang. Ada di belakang. Nah. Pelan-pelan dulu Bu, gigi satu dulu paling. Oh, nah. Tadi pertama atau enggak usah direm. Nah, tapi pelan-pelan, pelan-pelan. Nah. Ya. Oh. Ah,
atasnya di mana? Ya, nah ini kan ada dua colokan nih. Yang satu ini dicolok listrik biasa. Nah, yang satu lagi dicolok ke sini, Bu. Nah, yang ini tiga kan? Yang ini di atas. Jadi colok ini aja nanti. Nah, gitu. Iya, nah. Berhenti sendiri nggak kalau sudah selesai? Kalau ini nanti biasanya nggak berhenti sendiri. Ini kan nanti ada dua warna, hijau dan merah. Dalam kondisi full atau nggak masuk berarti warna hijau. Nanti kalau dia masuk, warnanya merah. Kalau ngecas, warnanya merah berarti. Ya nggak, maksudnya kalau misalnya kita lupa nih, sasih, dia berhenti sendiri nggak? Ah, bisa berhenti sendiri, tapi nggak kita rekomendasiin terlalu sering, Bu. Oh, gitu. Iya, takutnya cepet. Ini apa? Kembung baterainya. Nah, ngecasnya dari sini aja. 1, 2, 3, 4. Yang putih nih ada kan, Bu? Nah, per bar ini 2 jam aja. Jadi misalnya dia hilang 2, berarti 4 jam. Kalau hilang 1, berarti 2 jam aja ngecasnya. Berarti kalau hilang 3, 6 jam. Kalau ini berarti 8 jam. Kalau misalnya hilang 4, berarti 8 jam. Kita rekomendasinya sisa 1 atau 2 yang putih ini dicas aja. Oh, yang keisi itu yang putih? Iya, ini berarti full. Oh, itu full. Iya, nanti kalau misalnya dia udah kepake, nanti dia redup berkurang gitu loh. Dari sini ke sana. Kalau ini tetap bakalan merah terus. Ini pengingat baterainya. Kalau udah ini berarti udah low banget, nggak bisa lagi dipakai. Seperti itu.